Afrika dan UAB, waktu Indonesia bertanda. Baiklah, kita masih bersama Enzy. Gimana tadi kuisnya? Asik kan? Memacu adrenalin dan kayaknya dia sangat happy ya, Cah ya? Happy sekali. Kan? Ya, nah, karena kamu happy, kita beri kesempatan kalau mungkin ada keluhan-keluhan yang ingin kamu tanyakan. Oh gitu, jadi aku boleh cerita nih, boleh curhat. Boleh. Berkaitan jadi, dengan mungkin masalah takut. Masalah takut gitu ya. Nah, pas banget nih, Cah. Aku ada masalah tentang ketakutan. Ini masalah aku takut tinggi. Itu gimana tuh? Mau ngapain tuh? Aku takut banget sama tinggi. Kamu takut ketinggian? Takut ketinggian. Sederhana. Gampang, gampang. Kamu cukup segitu aja tingginya. Pak. Loh, kalau dia nanya tingginya ke saya... Seperti saya malah takut, takut ketinggian kan? Iya. Kamu iya, dia bisa segitu aja. Bukan, bukan itu maksudnya. Bukan. Wah, takut semakin semangat dia. Mendingan coba semakin semangat. Kenapa, Pak? Dia tinggi kan nggak bisa dibentuk, Pak. Tinggi kan karunia dari Tuhan. Lah makanya dia takut ketinggian, ya udah jangan tinggi-tinggi, segitu aja. Takutnya kalau ketinggian malah takut. Iya, yang ngatur tinggi kan bukan kita. Bukan. Bukan yang ngatur, maksudnya takut tuh kalau bisa kita ada di tempat tinggi. Oh, misalnya naik pesawat, di atas lift. Oh, dia takut ketawa-ketawa ya, Cak? Kan ini lagi gak di tempat tinggi, Bu. Aduh, saya pusing. Kamu malah nakut-nakuti saya. Orang dia lagi panik kok malah ketawa. Udah puas kok ya. Tapi Cak, kalau berbicara masalah ketinggian itu kan salah satu bentuk fobia. Ada orang yang fobia dengan kecoa, dengan ketinggian, dengan semut, nasi, bahkan hal-hal yang kecil gitu kan? Iya, iya banyak. Ada fobia. Tapi yang Pak, ada fobia kalau cuma ketinggian. Dia mungkin hanya mengalami. Saya nggak takut apa-apa. Oh, gak tahu. Oh, wow, amazing. Yakin, yakin. Istri gak ada kan? Iya, itu namanya fobia istri dong. Tapi Cak, gambar-gambar ini itu menggambarkan tentang macam-macam fobia. Mungkin Cak bisa jelaskan. Aduh, harus dijelasin lagi sama calon dong. Iya. Oh, wow, amazing. Wow. Istri, Cak. Amazing ya? Yes. Ini, nih. Sabar ya. On, ayo. Namanya aja bikin saya takut. Fobia. Eh, macam-macam fobia. Saya jelaskan, mungkin Anda gak tahu. Mungkin ya. Triskaidekafobia. Wow. Apa sih, Cah, itu, Cah? Nomor satu, triskaidekafobia. Apa itu? Ini, ini tiga macam fobia yang berkumpul jadi satu. Itu disebut triskaidekafobia. Jadi bisa macam-macam takutnya. Iya, kita udah tahu ngumpulnya lima lagi tuh. Apa? Yang kedua, oktopobia. Pak, mohon maaf, diterangin bukan dibacain. Iya. Ya ini mau saya terangkan. Oktopobia ini orang yang takut cumi-cumi. Ya takut gurita. Takut gurita ya, Pak ya? Oktopobia. Ini biasanya lahirnya juga saat Januari, Februari, Maret sampai September. Kalau enggak November, Desember. Jadi nggak mungkin di bulan Oktober. Dia juga takut, nggak mungkin Oktober kan dia takut Okto. Oh gitu. Ya. Yang ketiga, sinopobia. Sinopobia. Apa nih, Cak? Sinopobia itu takut. Takut salah. Bapak takut salah. Ayo, ya. Takut apa? Gali terus. Keluarkan aja, Cak. Aku kasih waktu buat mikir. Ayo, keluarkan, Cak. Ini anak baru songong. Iya, motivator, dikasih motivasi. Apa? Apa jawab, Cak? Sinopobia ini takut pada bahan-bahan yang kain. Bukan jin, bukan katun, oh, tapi bahan Cino ini. Bahan Cino. Itu bahan yang Anda pakai ini bahan Cino. Ingat-ingat ya, tadi yang di atas tuh tiga fobia yang ketakutan disatukan. Oktopobia itu ketakutan akan gurita. Yang Cinofobia? Cinofobia takut bahan celana. Oke. Model Cino, ya. Iya. Bapak lagi mikir. Lutrafobia. Ini sebenarnya takut luntur.
Jadi celana chino tadi takut luntur. Lutrafobia. Apalagi yang kelunturan itu sutra. Yeah. Oh, takut dia, lutrafobia. Yeah. Kemofobia. Apa, Pak? Ini takut bahan-bahan kimia. Wow. Oh, chemical. Seperti fisika, matematika. Bukan dong, itu bukan bahan kimia. Itu ya, beda pelajaran. Kimia. Nah, kalau ini ada fobia macam-macam itu gini. Pak. Nuhun sewu, Pak, maaf, Pak. Kan selama ini kita cuek-cuek aja ya, iya. Setuju-setuju aja ya. Benar, iya, Pepi, benar. Cuman saya sama Akbar tadi sempat callingan, Pak. Nah. Ini benar nggak sih omongan dia? Nah. Nah, kita browsing sendiri, Pak. Oh, silakan. Dan ternyata hasilnya semua itu ngawur, Pak. Maaf ya, Pak ya. Bapak seakan-akan menguasai kita sudah googling nih, Pak. Nih, di sini udah kelihatan. Anda googling di mana? Kan nggak googling di Yahoo. Googling di Yahoo. Pak, googling ada di Google. Googling di Yahoo. Bapak apa tadi, Pak? Triskae. Googling itu di Yahoo. Googling di Google, Pak. Masuk yahoo.com, cari google.com, baru Google. Kalau Yahoo apa berarti? Yahing. Kalau di Google, googling. Ya, nih, Bapak tadi bilang apa? Triskaidekafobia. Itu adalah tiga fobia yang disatukan. Nih, bukan. Yang bener dari googling nih. Apa, coba? Takut angka 13. Ah. Apa hubungannya dengan tadi, ayo? Nah, ini Anda nggak tahu sih. Apa? Loh, gini. Takut dengan? Angka 13. Nah, kan ada tiganya, toh? Iya, Tri. Kan tiga yang disatukan, satu. Ya nggak, Pak? Satu sama tiga, 13. Iya. Tiga disatukan, kan angka tiga. Nah, depannya dikasi satu. Tiga disatukan jadi 13. Oke, Pak. Mereka ini sebentar. Oke, ya, itu satu benar ya. Benar. Yang kedua nih, ya. Boleh deh, Pak. Tadi Bapak bilang, itu takut gurita ya, Pak, ya. Itu Lain. Menurut googling, Pak. Itu takut. Itu takut angka 8, Pak. Nggak ada hubungannya sama gurita, Pak. Ini nggak ngerti. Iya. Kamu nggak ngerti. Gurita itu di zaman prasejarah ada berapa, Pak? Itu tentakelnya ada 8. Ininya tentakelnya itu 8. Penonton ini selalu menelaah secara bulat-bulat, menelan bulat-bulat. Tapi mohon maaf, Bapak bisa menerangkan mengenai takut angka 8 ini? Nah, kalau takut angka 8 itu sebenarnya sah-sah aja, orang ketakutan itu nggak bisa dilarang, tapi ada yang sangat dianjurkan atau dilarang takut dengan angka 8. Apa itu? Angka 7 dan angka 9. Kenapa? Gitu? Loh, kalau angka 7 dan angka 9 takut sama 8, urutan bilangan jadi kacau. Mereka pindah kemana-mana. Gak mau di dekatnya 8. Gimana sih? Yang bisa selanjutnya tuh. Bisa berantakan. 7-nya pindah kemana, 9 pindah kemana. Gak mau dekat sama 8. Jadi ini penonton ini kadang... selanjutnya, Bar. Kadang terlalu tergesa-gesa ya, Cah, ya? Pak ngomong... Sinofobia, Pak. Sinofobia tadi yang takut kain, ya? Iya, bahan itu loh. Ini ya, menurut Google nih, sinofobia itu takut sama anjing. Apa hubungannya, Pak? Lagi-lagi. Anda ini nggak tahu. Dia mikir. Pikir dulu, mikir. Motivatornya berpikir. Anda, sebenarnya sekarang saya tanya, yang ditakutkan dari anjing itu apa? Kalau digigit kan? Iya, gigit. Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau Anda berdiri yang digigit kepala Anda? Enggak. Enggak? Apa yang digigit pundak Anda? Enggak. Anda lari kan? Paling yang digigit apa? Kaki. Nah, takutnya kan celananya sobek. Kakinya itu. Ini tak, iya. Pak. Kalau celananya jean. Maaf, tidak semuanya kena. Saya kan celana pendek terus, Pak. Mana kena bahan kali ini, Pak? Apa anjingnya? Nah, berarti anjingnya harus agak ke atas dikit. Hei, lagi. Lagi nih, lagi. Coba. Lutrafobia. Bapak tadi bilang. Lutrafobia apaan tadi? Apa? Luntur sama bahan sutra. Lutrafobia. Saya bacain ya, atau Bapak mau baca sendiri nih. Dikira nanti siapa. Sebentar. Bilang saya nggak ada di rumah ya. Oh iya. Nih, apa coba? Bapak mau baca sendiri. Mereka ini masih belum percaya. Tiga googling bisa kita jelaskan. Itu adalah takut anjing laut, Pak. Anjing laut. Nah, benar.
Hubungannya apa Pak sama luntur Pak? Anda ini gak ngerti juga ya. Selalu perlu penjelasan yang lebih detail ya Caya. Dengerin, tadi kan dia bilang Anda ini gak ngerti. Maksudnya Anda ini gak ngerti kalau saya lagi bingung. Lutrafobia itu takut pada anjing laut. Yeah. Ini sebenarnya sambungannya sama xenophobia tadi. Dia kan takut anjing, lari ke laut. Nah kalau Anda bahannya bahan yang gampang luntur, lari ke laut, bisa luntur pakaian Anda. Itu yang ditakutkan. Iya, terus tapi memang ada Pak takut anjing laut? Ada, takut anjing laut itu ada juga. Siap? Kucing laut. Mau dites lagi? Akbar, sudah apa menyerah? Udah Pak, yang kelima benar tadi benar. Benar itu kalau kemofobia benar. Yang kelima benar. Betul itu yang Pak. Yang kelima benar. Takut kimia Pak, betul. Enggak, saya cuma bercanda kok yang kelima. Selamat, Cak. Yeay, Cak benar. Jadi, Cak, balik lagi sebenarnya. Yang dibicarakan calon tong ini adalah membuat para penonton baik yang di rumah maupun di studio tidak bisa langsung menilai karena ada penjelasan-penjelasan lain di balik itu semua. Cuma apa yang saya sampaikan itu saya memancing Anda untuk aktif berpikir. Betul. Iya jago banget emang. Jago nah ngeles, jadi ya. Cak apa konklusinya? Hah? Oh, ada lagi kan? Cak saya udah bantuin 5 fobia sekarang konklusinya sendirian. Ini kamu juga gak membantu-bantu. Cak saya kan udah semangatin calon tong dari tadi. Baru episode sekarang nih, diserang motivator. Nah, jadi apa nih, Cak, konklusi kita hari ini tentang rasa takut ya? Tiap. Jadi begini, takut itu adalah hal yang sangat manusiawi. Ya. Jadi, jangan pernah takut kalau Anda mempunyai rasa takut. Ya, itu yang pertama. Tapi juga jangan Anda sok kalau Anda berani. Hadapilah ketakutan itu. Karena disitulah akan terlihat seberapa beraninya Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bagi Anda yang ya mendapat ujian dengan wajah yang kurang menarik. Ini berkaitan dengan rasa takut. Bagi Anda yang mohon maaf berparas tidak menarik atau bisa dianggap jelek. Jangan pernah takut mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut, yang Anda cintai. Sungguh sangat dalam dan mengharukan ya tentang rasa takut ini ya. Terima kasih Enzi. Terima kasih. Bagaimana puas? Puas. Itu dia yang kita cari. Bintang tamu datang ke sini selalu puas dan selalu punya solusi. Kalau gitu sudah selesai hari ini acara kita. Terima kasih seluruh penonton yang ada di studio, seluruh penonton yang ada di rumah dan bintang tamu kita pada malam hari. Terima kasih. Jangan lupa untuk saksikan WIB setiap Sabtu dan Minggu. Saya Nabila Putri dan saya Calon Tong. Pamit undur diri. Cuma.